Saudara, Bibi Yosua Huta Barat Rohani Simanjuntak kecewa terhadap tuntutan 8 tahun penjara kepada Putri Chandrawati. Tuntutan jaksa dinilai terlalu rendah karena Putri disebut mengetahui rencana pembunuhan Yosua. Keluarga Yosua Huta Barat kecewa karena 3 terdakwa, Putri, Kuat, dan Ricky, tidak dituntut maksimal sesuai pasal 340 tentang pembunuhan berencana, yakni hukuman mati. Keluarga Yosua juga menyayangkan Verdi Sambo sebagai otak pembunuhan hanya dituntut penjara seumur hidup. Keluarga berharap majelis hakim menjatuhkan vonis kepada 4 terdakwa dengan hukuman lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Sangat-sangat mengecewakan dia memberikan tuntutan itu kepada PC. Sementara si PC lagi yang keroknya semuanya perkara ini. Tanpa dia mungkin anak kami belum meninggal ya. Sangat sadis perlaku pembunuhan itu semua kepada keluarga kami. Terutama kepada ibunya almarhumnya yang sangat sedih pada saat ini. Sok